Halo guys, semoga kalian sehat sejahtera dan bisa doakan Anda selalu banyak rezeki, kesehatan, serta ya yang terbaik buat kalian lah para muslim. Nah, untuk kali ini saya akan memberikan sedikit renungan. Namun sebelum renungan itu dimulai, maka jangan lupa untuk subscribe video saya dan like kalau kalian suka dengan video saya, dan share jika ini memberikan manfaat buat kalian semua. Oke, okay. Ya, renungan akan dimulai. Sebuah kata yang membuatku terenyuh dan mungkin memberi manfaat buat kalian semua. Renungan, bila taat diamalkan di kehidupan, maka tekun akan mengikutinya. Bila taat dan tekun telah menjadi sikap perilakunya, maka sifat jujur telah menyertainya. Bila taat, tekun dan jujur telah menjadi sikap perilakunya, maka sifat sabar telah berada di dekatnya. Bila taat, tekun, jujur dan sabar telah menjadi sikap perilakunya, maka ikhlas telah mengiringinya. Bila taat, tekun, jujur, sabar dan ikhlas telah menjadi sikap perilakunya, maka keberhasilan tinggal menunggu saatnya. Sekian dari saya, jangan lupa untuk subscribe dan melihat video saya, dan jangan lupa untuk like dan share sebanyak-banyak kalian, dan berikanlah masukan kalian untuk jadi channel saya lebih baik lagi dan membuat konten lebih kreatif dan inovatif serta tentunya.